Bismillahirrahmanirrahim. Hai, assalamualaikum. Awak sihat? Dah lama dah rasa tak bercakap macam ni. Ya, agak lama lah. Saya harap awak semua baik-baik je, sihat. Awak okey ke? Masih lagi termenung macam dulu, fikirkan perkara yang sama lagi atau bercampur aduk? Saya selalu je dengar, baca setiap komen-komen yang tertulis dekat ruang komen podcast saya, puisi saya. Saya selalu baca macam-macam yang saya lihat, macam-macam yang saya dengar, rintihan dari seseorang yang saya percaya pernah kuat dahulu. Awak, walau kita tak pernah kenal pun, hanya bersalaman ataupun berkenalan di alam maya, saya dapat rasakan betapa perih, sakit, pedih yang awak tanggung. Sebab kalau awak okey, awak takkan cari podcast ni. Dan mungkin kebanyakan daripada awak semua memerlukan semangat. Tapi sekeliling tidak mengizinkan. Sebab tu awak cari cara. Cari dekat YouTube untuk naikkan balik semangat awak. Dunia ni banyak mengajar kita apa itu manusia. Manusia ni ada macam-macam jenis, macam-macam ragam. Pengalaman pula mengajar erti kematangan. Semakin banyak kita hadapi perkara tu, pengalaman tu, semua akan mematangkan kita, akan membuatkan kita lebih berhati-hati. Dan luluh jantung mengajar hati kita untuk lebih kuat. Kan? Sayang, dunia ni terdapat pelbagai ragaman manusia. Ada yang baik di depan tetapi menikam di belakang. Ada juga jahat di luar tetapi hati dia suci, nurani. Sebab tu kita tak boleh nak judge orang. Kadang-kadang ada juga jenis manusia tak pernah kenal kita pun, tapi dah boleh berkata pasal kita seperti dia dah tahu kita ni siapa. Entahlah, kita doa-doa aje. Doa aje yang baik-baik untuk orang yang macam ni. Semoga satu hari nanti Allah bagi hidayah pada dia. Tetapi bukan itu yang awak perlu fikir. Sebab sesetengah manusia ni, walau 1,000 kebaikan yang kita buat, dia tak nampak pun. Tapi disebabkan satu kejahatan, ibarat awan dunia menutupi cerah, maksudnya tak nampak dah kebaikan tu semua. Apa yang dia nampak, satu benda tu je, kejahatan. Penat kan nak buat baik, tapi itulah, takkan nak buat jahat pula kan?
Tak apa. Dalam setiap perkara yang kita buat, kita kena niatkan dalam hati. Aku buat ni sebab aku nak Allah sayang aku. Aku buat semua ni adalah kerana Allah. Aku maafkan dia adalah kerana Allah. Aku sayang Nabi. Aku sayang Allah. Aku buat semua perkara ni adalah kerana Allah dan Nabi dan Rasul kita. Kadang-kadang memang kita rasa macam tak adil kan? Even kita dah cuba yang terbaik, tak pernah pun nak putus asa. Masih lagi ujian tu datang. Tak berhenti pula tu. Inilah orang panggil penat yang tak ada limitasi. Penat kan? Sampaikan awak rasa menghilangkan diri dari semua orang adalah yang terbaik. Betul tak? Letih nak penuhi permintaan manusia yang terkadang macam tak masuk akal. Jatuh dalam kegelapan adalah bukan perkara yang boleh diremehkan. Tapi yang peliknya, masih ada manusia yang boleh meremehkan orang yang tengah down. Sebab tu kita kena hati-hati. Jangan mudah untuk percaya orang. Jangan mudah untuk percaya manusia. Sayangi diri sendiri. Cakap senang kan? Sayang diri sendiri. Tapi hakikatnya susah. Sebab kita memikirkan orang lain juga. It's okay. Awak, zaman kita bukanlah seperti zaman dahulu tau. Banyak beza dia. Saya tahu penat awak sampai limitasi. Dah sampai limit dia lah. Saya tahu penat awak seperti susah untuk bangkit semula. Sakitnya berbangkit dalam keadaan yang terpaksa kan? Keadaan memaksa awak untuk jangan putus asa. Walau hati awak ni dah berkecai sekalipun, awak masih cuba berdiri teguh. Awak, saya bangga dengan awak. Percaya awak sangat kuat. Serius awak sangat kuat. Allah pilih awak untuk kuat. Hadap segala fata morgana dunia ni. Segala wayang-wayang dunia ni. Sebab sebenarnya Allah yakin yang awak ni mampu. Trust me, awak mampu. Cuma awak kena kuat sikit, okay? It's okay kalau awak nak nangis. Tak mengapa. Awak menangis je. Memang kita ni diciptakan mempunyai hati dan perasaan. Menangislah sayang. Perik dia hanya awak yang rasa. Biarlah mulut lain nak berbicara mengenai kita, abaikan. Jangan ambil bad point untuk awak down. Jatuh, jangan. Sebab down awak ni mungkin adalah bahagia bagi pendusta. Bangkit sayang. Semua pernah melakukan kesilapan. Saya pun. Tapi tak bermakna kesilapan adalah reason, adalah sebab untuk kita stop. No. Please don't. Biarkan manusia-manusia yang leka duniawi dengan life mereka. Okay. Allah ada untuk awak. Kadang-kadang Allah ni uji kita, buat kita rasa sedih semua ni bersebab. Tahu tak sebab apa? Yeah, sebab Allah rindu sangat dekat kita semua. Rindu nak dengar awak bercerita, rindu nak dengar awak merintih.
Rindu nak lihat awak dekat dengan dia, menangis dengan dia. Sangat rindukan awak. Jangan sedikit. Alah, senyum sikit. Please, lap air mata. Okay, jangan nangis-nangis. Subhanallah, kan comel kalau senyum macam ni. Kena ceria je selalu. Walau kita tak pernah kenal, tapi saya akan selalu mendoakan awak semua diberikan kekuatan hati dan mental, okey? Jangan dah sedih-sedih untuk orang yang tak pandai nak hargai kita. Kuat tau. Tolong kuat. Okey? Janji dengan saya, tolong kuat. Last but not least, maafkan saya sebab saya ni jarang update podcast, jarang update puisi semua. Tapi kalau awak sudi untuk dengar lagi podcast dan puisi saya, awak boleh subscribe insyaAllah. Bila saya up video saya, dia akan naiklah notification. Saya minta maaf sebab ramai yang menunggu, ramai yang request untuk podcast kali ni. Bila nak buat podcast, bila nak up lagi. Ya, saya sedang cuba untuk buat. Saya sedang cuba. Cuma mungkin kekangan masa sedikit. Tapi tak apa, sebab saya tak akan berhenti pun untuk bagi semangat dekat awak semua. Okay? Saya akan keep going. Saya tak akan berhenti pun. Melainkan kalau saya dah tak ada. Okay? Remember, if you are having a bad day, that's just a bad day, not a bad life, okay? Awak still ada chances, awak still ada peluang untuk terus ke hadapan. Awak jangan berhenti, awak jangan putus asa. Janji dengan saya, awak jangan putus asa, okay? I know you all strong. Kalau you orang sedih, kecewa, it's okay. You guys berhak untuk rasa semua tu. Perkara macam ni kita tak boleh nak kawal. Betul tak? Tapi jangan lama-lama. Lepas je korang nangis, korang lepaskan semuanya, tolong bangkit. Jangan berhenti terus. Abaikan apa yang orang cakap pasal kita. Abaikan, biar je dia orang. Kita dengan life kita, kita kena teruskan kehidupan kita sebab ramai lagi memerlukan kita. Mak ayah kita perlukan kita. Kawan-kawan perlukan kita. Okay? Jaga diri. Jaga kesihatan. Jaga makan. Dan senyum selalu. Niatkan dalam hati, ya Allah, aku maafkan semua orang. Ini adalah kerana engkau sahaja. Niat ke dalam hati, setiap apa yang kita buat adalah kerana Allah. Walaupun kita ada buat salah dengan Allah, ya, memang kita ada buat salah. Sebab kita adalah manusia, manusia yang tak sempurna. Tetapi jangan pernah putus asa untuk mohon keampunan pada dia. Sebab kita tahu Allah sangat sayang pada kita semua. Dia sentiasa maafkan hamba-hamba dia yang memohon keampunan pada dia. Okay, pada adik-adik yang SPM, akak ucapkan good luck. Korang jangan give up, sebab ini adalah penentu masa depan korang. Okay, buat betul-betul, study elok-elok. Sebab masa tak boleh diundur kembali. Kuat, okey? Dan tahniah kepada graduasi-graduasi yang dah graduate sekarang. Tahniah dekat korang. And good luck in further your career soon, insyaAllah. Semoga Allah murahkan rezeki awak semua, dapat kerja dan dapat berbakti pada orang tua kita.
Okeylah, itu je. Saya minta maaf kalau ada apa-apa perkataan saya yang awak tersinggung ke apa. Saya minta maaf. Semoga awak semua diberikan kesihatan mental, fizikal, segalanya lah. Okey. Jaga diri, okey? Jaga kesihatan. Bye. Assalamualaikum.